Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Polemik yang melanda pelakon senior Halimatus Sardiah Mohamad Daud atau lebih dikenali dengan panggilan Mak Wan Latah dengan bekas pembantu peribadinya mungkin akan berakhir tidak lama lagi apabila kes berkenaan kini dalam penelitian pihak berkuasa dan juga mahkamah. Didi berkata, dia sudah pun bertemu dengan Mak Wan beberapa minggu lalu dan telah mendengar cerita sebenar dan segala hal yang berkaitan dengan isu daripada mulut dramatis itu sendiri. Saya sendiri minta dia bercerita kepada saya kerana dalam ramai-ramai kawan artis tiada siapa pun yang ambil tahu hal berkaitan dirinya. Alhamdulillah, saya sudah pun dapat cerita sebenar tentang isu berkenaan A sampai Z. Selepas saya dapat cerita sebenar, saya akan selamanya menyebelahi Mak Wan. Sebab kita ada bukti, sebagai contoh, bukti duit keluar masuk dari bank yang diuruskan oleh pihak berkenaan. Ya, mungkin Mak Wan tahu dia keluarkan untuk apa, tapi benda tu tak dapat. Sedangkan dia nak beli ubat dan makan pun tiada duit. Kenapa mesti kau aniaya dia macam tu, dan kenapa kau mesti create content yang menjatuhkan reputasi dia? Apa yang kau dapat sebenarnya, katanya ketika dihubungi Gempak. Dalam masa yang sama, Didi turut berkongsi perkembangan terkini Mak Wan yang sudah pun dipanggil oleh pihak berkuasa untuk memberikan keterangan lanjut mengenai isu berkenaan. Mak Wan telah dipanggil oleh pihak polis di Balai Polis Taiping, Perak pada Selasa. Dan setahu saya, kes ini akan dibawa ke mahkamah pada 28 Julai ini. Sebagai yang rapat dengan Mak Wan, saya akan teruskan pantauan. Saya harap agar kita dapat doakan bahagian Mak Wan selesai dengan cepat, kita minta pihak berkuasa untuk mengadili hal ini dengan saksama, sebab bukti semua dah ada, orang lain pun tak nak bantu dia, persatuan pun, di mana mereka, jadi siapa lagi nak bantu kalau bukan kita, tutup Didi. Terdahulu, bekas pembantu peribadi Mak Wan Latah mendedahkan sikap sebenar bekas majikannya yang dikatakan sebagai panas baran dan suka membuat cerita. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.